Surah Al-Balad kita baca terlebih dahulu secara umum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini, yaitu Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan kau Muhammad lebih-lebih bertempat tinggal di kota ini, kota Mekah. Wa walidi wa ma walad. Dan demi pertalian antara bapak dengan anaknya. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira bahwa tiada sesuatu pun yang menguasai dirinya, berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tiada sesuatu pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa shafataini wa hadainahun najdain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Falaqatahamal aqabah. Akan tetapi dia tidak mau menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Fakku raqabatin aw it'amu fi yawmin zi masrabah. Yaitu memerdekakan budak atau memberi makan pada hari ketika terjadi kelaparan. Yatiman za maqrabatin aw miskinan za matrabah. Atau memberi makan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman yang saling memberikan wasiat, berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan tersebut, yang saling memberikan wasiat tersebut, ashabul maimanah. Mereka adalah golongan yang kanan. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka adalah golongan kiri. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. Mereka akan berada dalam neraka yang tertutup rapat. Nah, itu arti dari atau terjemahan dari surah Al-Balad. Ya, semoga antum sudah menghafal surah Al-Balad ini.
Iya. Dengan pelajari tafsir surah Al-Balad, paling tidak ketika sang imam membaca surah ini, antum sudah memahami makna dan kandungannya. Hadza siratun mustaqim.